kita sambung lagi sesi wawancara kita. Kita ingin bertanya tentang kerjaya Prof di UM. Boleh Prof ceritakan sejarah awal Prof menyertai Pusat Kebudayaan? Oh. Baik, saya terlibat dengan Pusat Kebudayaan awal-awal dulu sebagai panel penilai. Saya panel penilai pertandingan seni tradisi dan juga saya selalunya saya jadi panel penilai persembahan Boria dan teater. Kadang-kadang tu bila tak ada orang sebab saya pengetua asrama masa tu, dia juga akan panggil saya untuk panel penilai untuk muzik lah. Jadi memang kira keterlibatan saya dengan Pusat Kebudayaan tu peringkat awalnya melalui aktiviti lah, melalui aktiviti sebab Pusat Kebudayaan pun pusat kegiatan masa itu. Jadi antara penglibatan yang sangat dapat bantuan pada Pusat Kebudayaan masa itu, masa itu pengarahnya Dr. Arif Ahmad, dah arwah dah, merancang teater keliling. Balik dari England, saya telah terpanggil untuk buat persembahan teater dan kita buat bangsawan, buat teater keliling dan saya pengurusan kreatifnya pengurusannya datang dari Pusat Kebudayaan iaitu Dr. Arif Ahmad. Masa tu dia pun jadi Jin Afrid dalam teater. Oh, Jin Afrid saya. Teater keliling tu nama ya, tajuk tak, teater keliling sebab konsep bergerak. Kami pergi Seremban, Penang, Selangor, kami cover area tu. Bawa student, saya yang merancang dan menjadi pengarah projek dan ikut sama. Student kita bawa dan staff Pusat Kebudayaan. Jadi itu memang saya mesra dengan Pusat Kebudayaan lah dalam konteks itu. Sebab saya memang orang kata suka kepada kreativiti yang macam itu. Okay, bolehkah Prof kongsikan tentang peranan dan aktiviti Pusat Kebudayaan pada ketika itu? Ini memang telah saya katakan tadi, Pusat Kebudayaan merupakan pusat kegiatan untuk pelajar dan mungkin untuk staff, siapa yang mahu. Jadi penggalakan untuk seni kreatif. Memang saya tengok fokusnya ialah ada juga seni rupa sebab pernah Syed Ahmad Jamal menjadi macam fellow lah, diletakkan di Pusat Kebudayaan dan pada masa itu agak meriah. Kemudian ada juga kita punya pelukis bertaraf antarabangsa Ibrahim Hussein juga pernah diletakkan di Pusat Kebudayaan untuk merangsangkan seni lukis memang, tapi kalau saya banyak kepada kegiatan seni persembahan lah. Dan kebetulan mungkin kerana saya juga menjadi pengetua pada masa itu, pengetua asrama ketiga. Saya di sana 8 tahun daripada 1979 sampai 1986. 8 tahun saya jadi pengetua asrama ketiga. Dan memang sangat terlibatlah melalui pelajar kan. Pada masa saya mungkin asrama ketiga dapat juara 2 kali. Alhamdulillah. Dan saya lah kena naik atas ambil piala yang juara tu. Tian tahu kurus masa tu. Okey, bolehkah Prof ceritakan bagaimana tercetusnya idea transformasi Pusat Kebudayaan dari PTJ bukan akademik kepada PTJ akademik? Sebenarnya cerita ni ini historical sebenarnya. Saya bukan datang dari saya. Idea tu sebenarnya memang ada di Chancellery. Naib Chancellor Pak Engku, Engku Aziz. Dia, saya heran juga masa saya baru menjawat jawatan pensyarah tahun 73, dia dah suruh saya pergi mesyuarat dekat Penang. Siapalah saya nak pergi mesyuarat dekat Penang pasal apa tahu? USM dia panggil semua wakil-wakil universiti. Pak Engku hantar saya, orang yang muda mentah ni, greenhorn ni,
dia hantar saya. Di sana rupanya dia sedang bincang untuk penubuhan sebuah pusat, pusat akademik untuk seni, untuk seni. Dan mesyuarat tu tahun 74, ya, ke arah penubuhan pusat kesenian tu. Dan tentulah USM dapat sebab dia ramai, ya, tenaga di masa itu agak kukuh banding dengan di UM. Ya, UM tak ada orang lagi yang yang mahu menggerakkan. Kalau panggil Ibrahim Hussein pun aktivis, panggil apa Syed Ahmad Jamal pun aktivis. Ya. Jadi yang yang saya pun aktivis juga sebenarnya dekat situ. Eh. Tapi dia hantar saya, wallahu alam kenapa. Tapi bila saya fikir-fikir sekarang, ada hikmahnya. Ya. Lepas balik, dia hantar saya pergi buat 1974, dia hantar saya pergi buat PhD. Ya? Jadi agaknya dia dah dah nampak dah vision dia tu. Dah nampak dah, ya. Tapi itulah yang saya lihat, transformasi itu sebenarnya dah ada pada Naib Chancellor Engkau Aziz. Dia memang nak something. Ya? He want something for for seni. Sebab saya terlibat banyak sebenarnya dengan kegiatan seni zaman Pak Engku dengan Puan Azah. Dengan Kak Azhar, kita buat busana nikah, ya, peragaan fashion dua kali. Kemudian buat teater keliling. Memang inilah, saya pernah, Pak Engku ajak saya, satu hari melalui sekretari dia, Rahmah namanya, call saya. Naib Chancellor ajak you pergi tengok drama. Hah? Saya kata, pergi tonton drama, English drama. Alamak, tak apa, dia boleh datang ambil. Jangan-jangan, saya kata. Saya pergi sendiri. Habis macam mana? Saya tunggulah bila dia datang ni, saya ikut dia masuk teater, saya kata. Saya tak berani nak ikut dia masa tu. Ayolah kita, siapalah kita kan? Sampai begitu sekali. Kalau pendedahan tu memang dia dah beri pada saya tau. Tanpa saya sedar. Ya? Dan saya sendiri memang mendedahkan diri saya juga. Ya? Secara tak tak langsung. Ya? Jadi bagaimana berlaku ialah... tak habis lagi tu, belum lagi. Sebab saya balik aja daripada England tu, APM atau Jabatan Pengajar Melayu sedang pesat nak beralih, beralih atau mengurat langkah lah. Nak mengurat langkah. Iaitu mulai 80-an, sementara tu pula saya dah pegang jawatan pengetua. Kan? Macam-macam saya pegang. Jawatan pengetua, nak buat teater. Kemudian APM. Ah, tapi APM seronok masa tu. Sebab kami rakan-rakan APM kan, kami nak naikkan taraf Jabatan Pengajar Melayu kepada akademi, iaitu pusat akademik yang khas, ya, yang khusus. Jadi antara orang yang terlibat ialah saya. Tapi terlibatan saya bukan menyeluruh tau. Hanya untuk mengelola seni persembahan. Sebab saya kata, ah, jangan lupa seni, seni saya kata. Macam mana entah, saya kata jangan lupa seni. Masa tu saya dengan arwahnya Ku Zamzam, memang Ku Zamzam bukan jabatan seni. Saya jabatan sastra masa itu, Ku Zamzam jabatan budaya. Kami dua satu kepala, kita kena buat. Kita kena buat. Jadi kami duduk dengan Christian Jit masa tu, kita panggil orang daripada fakulti sastra dan kita buat program dan dapat lulus program seni persembahan dulu. Sementara nak merancang APM tu, Akademi Pengajar Melayu, kita dah dapat satu program seni persembahan. Ya, kita tak panggil kesenian Melayu lagi lah. Kemudian bila ditubuhkan APM, akhirnya agaknya orang tak nampak orang lain lah. Ku Zamzam dah arwah. Christian Jit bukan orang APM kan. Jadi sayalah. Bila diberi kepada saya, saya kata tak bolehlah beri program seni persembahan kan. Sebab ini kita nak seni. Jadi kita tukar kesenian Melayu. Lalu jadi Jabatan Kesenian Melayu masa itu. Dan bila ditubuhkan, alhamdulillah berjalan dengan baik. Kemudian sementara itu saya dapat naik pangkat lah sikit-sikit kan. daripada Profesor Madya kepada Profesor. Satu hari, Naib Chancellor baru, Datuk Sanusi, pejabatnya panggil. Macam Pak Engku dulu lah kan. Sekretari dia, ni, Naib Chancellor nak ajak you, Pak Engku nak ajak you pergi tengok teater. Ha? Saya kata, okey. Saya disuruh ke pejabat NC. Saya pun pergilah.
dia jumpa saya. Dia kata antara perkara yang dia nak tahu ialah apa visi saya tentang pusat kebudayaan. Saya baru aja fresh. Apa dalam perjuangan kami mengangkat pengajar Melayu kepada akademi kan? Apa lagi saya gunalah contoh itu. Saya kata pusat kebudayaan right now hanya pusat kegiatan. Maybe kita kena naikkan taraf kepada akademi kata untuk ada kursus yang menawarkan ijazah. Dia senyum. Dia pun fikir itu rupanya. Jadi dia kata, okey. Lepas tu, so kalau saya bagi you pengarah, not his exact words. Kalau saya bagi you pengarah macam mana? I think that will be my main mission lah. Kan? Mungkin itulah misi saya. Orang kata memang beri letak apa? Jerat leher lah. Saya balik tengok-tengok dapat surat. Lantikan sebagai pengarah pusat kebudayaan, lantikan 3 tahun mulai 1996 hingga 1999. Exactly 1 January sampai 31 December 1999. Saya pegang ketua jabatan tu. Sementara tu saya tengah pegang ketua jabatan kesenian tau. VC kata tak apa, carry on. Saya pegang dua. Bayangkan. Tapi bila saya diberi jawatan pusat pengarah pusat kebudayaan, saya dah apa orang kata dah janji kan. Saya pun memang saya tahu bukan kerja yang mudah, tapi saya dipermudahkan dengan pengalaman yang ada dalam menubuhkan Jabatan Kesenian Melayu. All the paperwork, bayangkan ya, all the paperwork tu. Tapi lalu saya gunakan pengalaman itu dengan tak ada tangguh-tangguh, saya dilantik aja pengarah. First thing saya mesyuarat selain berkenal orang, selain berkenal dengan staff, ialah let's jadikan pusat kebudayaan ni pusat akademik, saya kata. So, saya pun terus ajak staff semua, pegawai-pegawai buat paperwork, mengadap kementerian dengan paperwork itu dengan hujah-hujah tertentu. Of course, Naib Chancellor at the back give very strong support lah, kan? Alhamdulillah, dapat 1996 dapat. Then tak ada backtrack pun. Tak ada balik dululah betulkan paper prof ni. Sebab saya belajar dari APM daripada pengalaman itu. Jadi mulai tahun 96 97 masuklah student ke pusat kebudayaan. I think tak sampai 25 orang kot. 25 atau 26, tapi alhamdulillah, you know, like misi saya dah siap lah. Ya. Jadi saya pun buatlah. Tapi saya nak buat sebenarnya 3 bidang. I want to create jabatan teater, jabatan muzik dan jabatan tari. Tapi Datuk Abdullah Sanusi kata, okay, teater you can be, saya boleh ni, kata, fokus kat situ. Music ada, sebab kita ada Nasir, ada Pak Nasir yang akan dibawa untuk hantar buat PhD lah kan. Dia orang ni semua boleh mengajar dan kita panggil orang juga. Kemudian dia kata, tari tunggu dulu. Jadi kita mula dengan 2 program je lah, 2 jabatan, tari dan muzik. Teater dan muzik, sorry. So zaman saya jadi pengarah pusat kebudayaan tu, kejayaan walaupun nak ke 3, dapat 2 lah. Alhamdulillah lah bagi saya. Yeah. Okey, Prof. Bolehkah Prof cerita tentang matlamat utama menjadikan pusat kebudayaan sebagai PTG akademik pada masa itu? Yeah. I think pengalaman saya di luar negara banyak membantu sebenarnya. Juga pengalaman saya dalam kegiatan UM juga banyak membantu. Tapi keberanian menangani semua itu, saya kira bila dapat jawatan profesor. Ya, tahun 1995, saya mula menyandang jawatan profesor. Surat tawaran tahun 1995. Tapi dalam surat tawaran tu dia backdate
tahun 94 tarikh interview. Tapi gaji tak back date pula. Saya dah tunggu gaji back date, tak ada. Gaji bila mula pegang jawatan. Saya juga banyak pengalaman bercuti sabbatical. Saya bercuti sabbatical di Amerika. Saya memang tak suka cuti sabbatical dalam negara. Saya ambil 9 bulan dan saya akan duduk di Amerika. Di sana dengan suami dengan anak-anak lah bawa semua. Sebab dia pun pensyarah juga kan. Jadi kami samakan sabbatical tu. Jadi kemudian lepas saya menjawat profesor, saya cuti sabbatical di Jepun. Di Jepun saya buat kajian drama no dan saya tengok drama kabuki di sana. Dan saya nampak sesuatu yang sangat bagus ya. Sebab committedness macam-macam lah yang nilai-nilai yang baik yang di sana tu. Lalu dan kebetulan juga Japan Foundation memberi saya allowance yang sangat lumayan. Tak sangka ya, sebagai profesor saya dapat bawa balik RM20,000. Dia bagi saya, ya Allah, sekepuk duit. Ya. Dan suami saya yang ikut saya sekejap, 2 bulan ikut saya, pun dapat allowance sebagai suami. Dan Japan Foundation juga bagi allowance kepada RA dengan syarat RA dari Jepun. Dan memang dibayar lumayan. Jadi memang mereka tak lokek duit lah kalau untuk budaya, kalau untuk culture. Jadi bila saya balik, saya bila dipanggil oleh VC, saya memang semua itu menjadi apa orang kata input kepada saya untuk menjadikan pusat kebudayaan itu sebagai PTJ akademik. Dan tapi bila Datuk Sanusi dia nak beri saya jawatan, saya cakap terus terang kat dia, saya tak boleh lepaskan Jabatan Kesenian Melayu, saya kata. Sebab baru ditubuhkan. Siapa nak ganti kan? Kawan saya yang Kuzamzam tu dah arwah. Dia yang tahu apa yang kita nak buat kan. Orang lain saya takut nanti jadi salah. Jadi salah cara bawa tu. So, dia kata tak apa, you pegang 2 jawatan. Itulah saya pegang 2 jawatan. Tapi saya juga cakap padanya, ya, kalau Jabatan Kesenian Melayu, semuanya harus berkenaan Melayu. Tapi pusat kebudayaan, VC saya lah, ya, sebagai pusat akademik di Universiti Melayu, jangan Melayu, biar Malaysia. Jadi mesti belajar teater India, music India, teater Cina, music Cina, opera, apa yang ada di Malaysia ni, mereka perlu kaji, saya kata. Plus Malay. Dan Melayu pun, kalau boleh jangan yang tradisi, biar yang inovatif, yang modern. Jadi dia nampak saya punya pandangan saya tu, dia terima. Dia terima. Dan tapi itulah yang tak berjaya ialah nama. Masih pusat kebudayaan sampai sekarang. Saya sebenarnya nak minta tukar nama. Tapi entah macam mana UM ni sangat orang kata konservatif nak tukar-tukar nama tu ya. Jadi tak dapatlah. Kalau USM dapat pusat seni. Saya pun nak buat macam pusat seni lah. Tapi lepas tu saya 3 tahun aja di situ. Ya. Sebab lepas tu agaknya saya dah tak mungkin UM rasa macam mana ni satu orang pegang 2 jawatan kan. So saya prefer pernah VC tanya. Boleh lepas tak ketua jabatan? Tak boleh, saya kata. Kalau nak lepas, pengarah pusat kebudayaan. Dah dapat dah. Akademi dah dapat kan. Tugas saya dah jalan dah, tak apa. Saya nak pegang Jabatan Kesenian Melayu. Tak macam mana dah jiwa kita kat APM tu kan. Tapi alhamdulillah saya dapat buat. Dan pada masa itu juga, kementerian memang sedang sangat giat merancang sebuah national theatre. Kan? Yang sekarang Istana Budaya lah. Jadi itu pun saya terlibat samalah. Jadi ini semua saya kira membantu saya dalam
menggerakkan pusat kebudayaan kepada satu-satu hala yang apa orang kata positif lah, yang wajar, yang kemudian diterima oleh universiti amnya lah, ya. Alhamdulillah. Atau ya, itulah. Saya pun selain pada tu sebenarnya apa, banyak bekas-bekas pelajar yang dari pusat kebudayaan yang peringkat awal tu sekarang ni lecturer lah dekat UiTM, lecturer lah mata-mata, ya. Jadi mereka semua ingat dekat saya, saya tak ingat dekat mereka. Mana nak ingat? Okey. Okey Prof, apakah cabaran yang dihadapi pada masa itu Prof? Bagi saya bukan cabaran. Bagi saya ialah bagaimana harus merancang dengan jelas. Dan kebetulan pula bila Naib Chancellor tanya dengan saya, saya jawab dengan jelas apa yang saya. Jadi saya hanya buat apa yang saya dah jelaskan lah kan. Jadi merancang dengan jelas dan berani. Berani to stand by my own. Umpamanya saya tak nak lepas Jabatan Kesenian Melayu. Kan? Kata dua saya. Okey, peganglah dua-dua. Ya, macam tu. Jadi satu lagi ialah dalam merancang, selain daripada kita perlu jelas dan berani, kita juga jangan tak berbincang dengan orang atas. Saya berani pergi jumpa VC masa itu. Saya akan telefon dia, can I see you? Seperti pejabat dia. Sebab dia yang decide akhirnya kan, dia yang menentukan. Jadi memang akhirnya banyak rancangan yang dia lantik saya masa zaman itu. Saya dalam apa jawatankuasa pengurusan untuk apa open learning, apa tu masa tu dia panggil apa pendidikan enrich, PPBUM masa itu dia lantik saya sebagai one of the exco, you know. Kemudian dia juga pernah bawa saya sebenarnya now Puan Seri lah ya, Mahani Daim. She wants to give UM a museum, you know. She want to give UM a museum. Jadi dia kenal saya. Dia call saya. So saya pun pergi VC. Rupanya VC pun kenal dia. Tapi saya kata, kenapa you call saya? Sebab dia dengan saya giat dalam teater kan. Saya tema, dia dengan ni. Dia kata, tak apalah. Dia kata, you pengarah pusat kebudayaan. Dia kata, masa tu kan. We are quite close masa tu, Mahani. Tapi sekarang dah tak close lah. Sebab dah separate way kan. Masa ada interest bersama tu. Jadi pernah mesyuarat dengan apa nama dia masa tu? Masih Datin ke? Atau apa? Dah Puan Seri, wallahualam. Tapi Mahani Daim lah. Mesyuarat dekat hotel dengan VC, saya, Mahani. Tiga. Takut juga bila ingat-ingat. Tapi masa tu saya biasa je. Ya, saya biasa je. Dan bagi saya, antara cabaran menjadi pengarah pusat kebudayaan masa itu ialah saya tengok pegawai-pegawai pusat kebudayaan semuanya yang boleh improve sebenarnya. Boleh diangkat taraf ya, kepada pensyarah. Tapi tak berdaya. Umpamanya Nasir, Pan, semua muzik kan. Kemudian saya tengok Eliza. Kemudian Halim Yazid masa tu, siapa lagi? Ramailah yang saya kata, eh kamu semua ni kan boleh pergi belajar tau. Buat sarjana ke, buat PhD ke kan. Tapi dalam proses itu, antara yang Nasir umpamanya dah berjaya. Ya? Pan dah berjaya, pendidikan muzik. Eliza pengurusan seni. Tapi Eliza saya rasa dia tak dapat PhD in the end. Tapi adalah laluan itu. Tapi sebenarnya mereka dapat diangkat taraf pada pensyarah. Jadi mana yang betul-betul tak layak atau memang tak mahu belajar, mereka meneruskanlah sebagai pegawai kebudayaan. Jadi pada masa itu pusat kebudayaan ada dua peranan. Kegiatan di bawah pegawai kebudayaan dan akademik di bawah pensyarah.
tapi tak cukup, ya? Sebab memang susah. Ha, ini bagi saya mencabar. Saya kena mengadap visi dan minta supaya beberapa pensyarah dari fakulti-fakulti lain di UM diarah ke pusat kebudayaan. Kalau saya ajak memang tak maunya. Visi arah lah. Siapa tahu? Antaranya Mama Anis. Prof Anis. Hanafi. Hanafi Hussein. Mary Susan, Susan Mary Susan Philip. Antaranya kemudian Syed Halim, kebetulan suami Huzamzam arwahnya kan. Memang dari kalangan mereka yang ada yang agak marah dekat saya. Dan ada yang kemudian balik semula. Susan balik semula. Hanafi balik semula. Tapi tak apa. Orang dah ada dah masa itu. Memang saya terpaksa lakukan. Jadi mereka marahlah sebab uprooted. Saya sendiri tak nak uprooted kan. Daripada Jabatan Kesenian Melayu. Ini pula kami nak uproot daripada jabatan itu, jabatan ini. Kan? Marah dia orang tahu. Tapi saya buat dia aja. Nak buat macam mana? Sebab nak merancang dan membuka peluang kepada pelajar tu perlukan tenaga. Tenaga, ya. Dan itu saya alhamdulillah Naib Chancellor memang di belakang saya tentang itu. Dia memang sokong. Jadi dia tak nak dengar daripada dia orang. Kalau dia orang komplain lah apa ke? No. Stay pusat kebudayaan. But you are still have that job. Itulah. Itu cabar. Bagi saya pencabaran. Okay, sebagai sebuah akademi di mana Prof pernah menyumbangkan tenaga dan pemikiran, apa harapan Prof terhadap EPM? Terima kasih soalan itu. EPM cinta pertama saya. Ya? Mana boleh? Cinta pertama. Cinta kedua tak sama. Cinta ketiga, tinggalkan. Kan? Saya nak didik pengajian Melayu lagi. Ha, ini tengah koba ni. Bahkan saya sama-sama gairah dengan cita-cita rakan-rakan akademik di JPM untuk merealisasikan EPM. Saya juga antara orang yang mencadangkan dan buat paperwork, proposal untuk buat tabung EPM. Tapi saya tak mahu nama saya dalam sebab we work as a team. Saya yang buat paper tu, proposal tu. Dapat dan kita ada tabung. Mana ada fakulti lain ada tabung? We have. You see? So, memanglah itu cinta pertama saya. Jadi, memang pada masa itu dalam tim saya yang sangat rapat ialah Ku Zamzam, Wan Kadir antaranya, ya Wan Kadir. Tapi Ku Zamzam macam saya lah koba. Eh. Wan Kadir dia agak happy-happy lah. Eh. Dia memang jenis yang lembut. Eh. Bukan lembut apa, very nice man. Dia pernah jadi pengarah juga pusat kebudayaan sebelum saya. Jadi bila apa kenaikan taraf fikir tu pusat kebudayaan itu memanglah saya perlu kekalkan Jabatan Kesenian Melayu di APM. Pernah tau VC tanya, kita tak payahlah Jabatan Kesenian Melayu sebab baru tubuh kan. Kita bawa aja ke pusat kebudayaan, tak payah ada Jabatan Kesenian Melayu. Saya kata tak boleh. Datuk, saya kata, itu Melayu, entiti Melayu. Ya? Saya hujahkan, alhamdulillah dia dengar. Tapi pegang dua jawatan lah, ya? Masa itu. Jadi sampai sekarang, alhamdulillah. Tapi lately ni, sebab mungkin kerana UM dalam proses memantapkan, wallahualam lah. Nampaknya sosio budaya dengan kesenian tu dah bawah satu jabatan. Tapi pengurusannya saja. Ilmunya tak. Jadi kalau orang luar tengok, Jabatan Sosio Budaya dan Kesenian Melayu, tak, pengurusannya saja, ketuanya aja. Tapi yang ada ilmu tu masih bergerak seiring, ya? Masih asing lah. Jadi bagi saya, APM itu sangat penting sebagai sebuah pengajian berentitikan ehwal Melayu, ya? Sebab dah mana ada dah. APM satu-satunya. UKM dah tak ada. UPM memang tak ada. USM pun tak ada. Sebab dia lebih suka pergi kepada entiti bidang tau. Tapi APM mudah-mudahan itulah tunggak yang akan berkaitan dengan pengajian Melayu di Malaysia
dari sejak kami di situ sampai sekarang ini dan moga-moga sampai masa depan. Ya. Sebab kalau tak ada pengajian Melayu, tak ada Melayu, tak ada entiti Melayu. Ya. Kena sedar itu. Ya. Dan untuk itu bagi saya, penubuhan pusat kecemerlangan Melayu dalam sikit masa dulu pun menjadi badan penyelidikan dan pendokumentasian yang patutnya berusaha melebarkan pengajian Melayu mungkin kepada bidang politik, kepada perubatan, ya, antaranya lah. Ya. Mudah-mudahan. Dan again tentang APM ini, kita harus berusaha terus kerana memang bila-bila pun akan jadi isu, terutama political issue. Sentiasa melalui APM, sentiasa ini hasrat saya lah untuk masa depan APM, harus memertabatkan bahasa dan bangsa Melayu melalui rentasan ilmu yang dijalankan di APM itu. Bahkan untuk itu harapan saya tak usah dikecutkan, patut dikembangkan lagi, ya, supaya pengajian berkenaan Melayu lebih semarak dan terkini. Ya, okey Prof, terima kasih atas panjang lebar jawapan. Okay, kita beralih ke bidang kepakaran Prof. Boleh Prof kongsikan apakah pencetus kepada pembabitan Prof dalam bidang kesenian teater? Itu sebenarnya bila saya dari sekolah lagi. Saya pernah berlakon William Shakespeare punya drama Macbeth, berlakon sebagai apa tahu? The witch. Ada three witches kan? Pakai baju jubah, bukan jubah lah, baju hitam, pakai songkok yang macam tanduk tu. Kemudian berlakon lah. Masa tu seronok aja kan. Tapi memang kemudian bila masuk universiti pun buat drama, tengok seronok juga dapat berlakon ni kan. Dan apa, itulah agaknya antara, ya. Sebab memang saya dah terdedah daripada zaman sekolah lagi. Dan bila saya menonton filem, kan dah melalui cinema club tu tengok orang berlakon, oh, bestnya. dan saya juga masa kecil-kecil sebenarnya terdedah kepada persembahan bangsawan. Di Johor tu, di kawasan saya tu, di kampung saya tu, pernah bangsawan masuk. Saya masa tu tak kenal makyung, tak kenal wayang kulit. Tak ada. Ya, tak ada. Kalau wayang kulit pun di Batu Pahat, manalah saya pergi Batu Pahat Jawa pula tu, ya. Dia guna bahasa Jawa masa tu. Tapi bangsawan, saya sangat suka dekat Kasma Buti. Cantik, putih melepak, macam kapas kulit dia. Dan memang berlakon, kira saya sukalah. Dia pelakon bangsawan, prima donna bangsawan masa itu. Diminati ramai lah masa itu. Itu kalau masa kecil-kecil lah. Kemudian bila dah universiti, macam saya cakap tadi, kursus praktik berlakon tu, walaupun tak seluas mana, hanya dalam kelas, tapi seronok juga. Tengok yang berjaya, yang malu, yang tak berjaya, yang tak keluar suara, macam-macam. Dengan pensyarah kami, Mustafa Kamal Yassin pada masa itu. Dan kemudian, bila saya sendiri kena ambil alih tugas mengajar tu, saya olah lain. Saya buat persembahan. Saya syaratkan, kena buat persembahan. Ha? Dia kata, tapi berani tak pensyarah semua? Saya pun sebenarnya bukan tahu sangat. Saya belajar PhD sosiologi, ya, sudut sosiobudaya tentang teater kan. Ini berlakon kena hardcore kan. How to latih suara, macam mana nak menggerak tubuh, macam mana nak bentuk design, macam mana itu. Semua saya kena baca. Bila mengajar, kita jadi pelajar juga. Tapi dia orang tak tahu yang saya belajar. Besok nak kuliah, 2-3 hari sebelum kuliah, kelang kabut saya cari data. Itulah. Jadi belajar, sama-sama belajar. Tapi saya kena lebih laju dari student. Itulah hakikatnya. Bahkan, boleh saya terus? Bahkan, bukan ada yang lain soalan?
Sebab itu kata yang awal-awal. Boleh Prof kongsikan tentang pementasan teater yang pernah Prof arahkan? Oh ya, Saya hanya terlibat dalam itulah. Pertama bila berkeliling, bawa teater keliling. Sebab masa tu saya dah berkarya dah. Saya dah buat drama Lipo. Jadi berkeliling, bawa student dengan pegawai kebudayaan melalui pusat kebudayaan. Ya. Sebenarnya saya hanya proposal, kemudian diberi jawatan menjadi apa macam in charge lah kan, in charge. Sebab Dr. Arif masa tu sibuk berlakon. Seronok dia berlakon sebagai Jane Afrid saya. Dia suruh saya jaga semua. Okey, no problem, saya kata. Okey Prof, boleh Prof kongsikan tentang pementasan teater yang pernah Prof arahkan? Yang berkeliling tu main-main aja lah, saya kira kan. Sebab memang sebahagian daripada pengajian pelajar dan juga penglibatan pusat kebudayaan. Tapi bagi saya, kegiatan saya dalam teater di universiti dan kementerian tu juga penglibatan saya dalam pengendalian satu organisasi tentang teater. Saya tak sangka yang universiti tengok saya, kementerian tengok saya. Dan bila nak tubuh organisasi tema ataupun apa majlis teater Malaysia tu, saya pun tak sangka semua orang nampak saya. Jadi saya dalam pemilihan tu saya jadi yang dipertua. Ya, masa tu Berita Harian pun bantu, banyak membantu. Jadi bukan hanya universiti, kementerian tapi juga korporat. Korporat dan juga rakan-rakan pejuang teater nampak saya aja. Ya. Seolah-olah ni macam saya dipercayalah, ya. Jadi memang itu yang menyebabkan saya makin semarak dalam kegiatan. Macam seronok pula dapat buat karya, dapat mengarah, ya. Bahkan di kementerian pun selain daripada universiti, memang saya mengarah drama saya sendiri. Karya saya tak percaya orang lain buat. Saya nak buat sendiri. Jadi UM pun saya buat, kementerian pun saya buat. Pernah satu persembahan perdana kementerian, saya tak ingat tahun 75 kot. Mungkin dah balik. Dah baliklah. Dah balik dari England. Dia nak dalam proses penubuhan teater nasional tu, kementerian nak try out pengarah-pengarah dan karya-karya terangkat tak ke taraf nasional yang boleh dibanggakan. Jadi saya salah seorang yang bukan dipilih tapi dijemput untuk buat persembahan pada masa itu. Saya bawa Lipo dan alhamdulillah semua orang setuju, suka, dan saya kemudian bergerak juga sebagai organisasi untuk dan saya sebagai yang dipertua dengan rakan-rakan yang rajin bekerja dengan saya tu, ya. Dan kami telah buat macam-macam untuk memajukan kegiatan teater khasnya. Umpamanya dengan Berita Harian, saya dapat kerjasama untuk kami buat pertandingan drama pendek, kemudian hasil skrip. Jadi banyak benda yang dapat diisi, ya, ke arah menjayakan National Theatre konsep itu, konsep National Theatre untuk negara. Tapi kemudian saya juga perlu mengisi tuntutan bercuti sabbatical. Sebab itu kehendak universiti untuk memajukan pemikiran kami, untuk mengembangkan pengalaman kami. Ya. Jadi memang ada sekali itu pernah saya pergi cuti sabbatical, dia orang tak mau tukar saya. Tak apa, dia kata. Tapi pergi 9 bulan. 9 bulan tak jadi apa tau. Bila saya balik, tema tak bergerak langsung. Saya kata kan. Masuk kepada yang kedua, untuk dia lantikan itu 2 tahun sekali. Tapi cuti sabbatical 5 tahun sekali kan. Jadi sampai kepada tahun yang saya perlu ambil cuti sabbatical 9 bulan, saya
aturkan, saya koreograf, saya rancang, saya punya pergi sabbatical dengan mesyuarat tema tu waktu yang sama. Jadi saya ada sebab. Maaf, saya kena cuti sabbatical. Kata tak apa, you just come for the meeting. Saya terus tak pergi. Takut dia lantik juga. Jadi kerana saya tak ada, dia tak bolehlah lantik saya. Dia berlantiklah orang lain. Jadi dapatlah saya lepas tangan untuk tema pada masa itu. Jadi alhamdulillah. Maksud saya seorang yang actually, kalau saya fikir-fikir, saya berani tau. Dalam hidup, kita ada fasa-fasa kita. Kita ada fasa-fasa kita. Kadang-kadang kita jangan biarkan fasa itu menurudum. Jangan biarkan dia menurudum tau. Go while you are high flying. Itu saya punya, tak tahulah. Masa itu saya tak terfikir pun. Tapi hanya saya tahu, I want to go cuti sabbatical. Tema biar orang lain kendali. Banyak orang lain boleh kendali kan. Tapi saya terus menjadi penasihat di kementerian. Jadi mereka sentiasa panggil saya untuk nak buat projek ke. Macam umpamanya yang kementerian baru-baru, bukan baru-baru ni, dia nak buat yang dia nak hidupkan bangsawan semula tu kan. Apa dipanggil tu? Saya salah seorang daripada yang apa ni dipanggil untuk berbincang lah ke arah bagaimana melaksanakannya. Yang sebulan sekali, bulan puasa jangan buat. Itu semualah. Itu. Kemudian di UM pun saya rasa beruntung. Sebab mungkin sebab saya pengarah pusat kebudayaan masa itu. UM pun beri saya kepercayaan buat persembahan sempena menyambut perayaan 50 tahun UM. Jadi masa tu I think it was also Sanusi kot. Datuk Sanusi juga masa tu. Dan dia kata tak apa buat teater lipo. Tapi saya seronok. Dapat offer bukan senang kan. Tapi saya fikir ni perlu duit. Saya pergi kat BC. Saya kata okey Datuk. Kalau saya Datuk nak bagi berapa? Kan nak buat projek ni. Duit kan? Dia kata mana kita ada duit? Not for projek kegiatan 50 tahun. Kalau you cubalah cari dana. Boleh. Tapi setiap RM1 yang saya dapat, Datuk bagi RM1. You setuju? Alhamdulillah. Saya banyak kawan di kementerian masa tu kan. Juga boleh dapat daripada sebab kita dulu YDP tema kan. Dan kemudian banyak bergeriat dengan kementerian. Angkat phone aja. Angkat phone, dapat RM10,000 daripada orang ni, RM20,000 daripada orang ni, banyak ribu daripada sini, sana. Setiap yang saya dapat, RM1 saya dapat, RM1 UM kena bagi. Agaknya tabung VC lah. Tapi banyaklah akhirnya. One to one. Ya? Ha. Itu janji dia dengan saya. Dia kotakan. Jadi saya dapat buat itu dan saya libatkan bukan hanya pusat kebudayaan tau. Bukan hanya APM, bukan hanya student, pensyarah UM. Masa tu Rahmat Bayudi from architecture. Ros apa namanya? Ros Mawati ya. Ros somebody perempuan. Saya panggil semua. Dan muzik semualah. Saya bawa semua dan buat lipo. Seronok pula dia orang. Dia buat stage Rahmat Bayudi masa tu. Dia jaga pentas. Sekarang dia dah corporate dengan corporate outside kan. Dia dulu lecturer dekat arkitek, dekat ni. Apa, ialah bahagian arkitek kan. Memang seronok lah macam masuk istana. Masa persembahan tu, you all tengok tak? Macam masa, perayaan 50 tahun tu. Tak tahulah masa you all memang belum ada lah. Masa tu masuk tu macam masuk istana tau. So, dari luar, sebenarnya saya dah buat dengan kementerian. Kita buat musical tenggang. Kita macam masuk kapal. Buat set tu macam masuk kapal. Jadi performance tu semua orang tu orang kapal yang menonton. Perangai watak-watak yang dalam kapal tu. Jadi memang atmosfer tu zoom masuk kepada atmosfer tu terus. Jadi dah buat dah kat kementerian. Buat pula kat UM tapi cerita lain. Musical tenggang pun cerita saya yang saya buat. Jadi memang seronoklah sebenarnya. Dia macam macam bila dah sudah tu kan rasa kosong pula. Nak buat lagi lah. Nak buat lagi lah. Sampailah bila suami sakit. No, stop. Itulah agaknya Allah kata, sudah cukup.
Itulah. Tapi apa yang saya dapat katakan ialah sebenarnya bukan hanya universiti, bukan hanya kementerian, bukan hanya rakan-rakan, tapi sangat penting ialah bagaimana satu penglibatan itu terserlah dengan berjaya. Sebab sebab ada kerjasama. Ada kerjasama dan ada pernah apa berkelahi lah tapi baik pula. Sebab saya tak suka kelahi lama-lama. Saya suka marah lepas tu, kan, sorry lah. Macam itu. Jadi memang itulah kami. Dan kemudian di APM pun, APM pun pernah suruh saya buat persembahan untuk perayaan penting APM. Saya ingat APM 50 tahun ke apa. Tapi saya kata, okeylah, suruhlah saya lantik yang muda. Effendi Samsudin, Dr. Effendi. Saya kata, Effendi, kau buat aku punya karya, kau mati hitam. You olah ikut cara you. Saya tak akan sentuh asalkan jangan lari ceritanya. Dia buat, alhamdulillah, saya sendiri kagum. Kagum sebab saya kata, baguslah you rearrange story saya tu. Tapi tak lari dari cerita yang saya nak buat, saya kata. Alhamdulillah. Dan APM pun sangat gembira pada masa itu. Dan sampaikan, in the end, FND masuk APM. Oh, jadi pensyarah. Sampai sekarang dia dah jadi. Dia pusat kebudayaan dulu. Sebab itu antara sebab yang dia kata, seronok pula duduk APM. Ah, jom, mari duduk APM. Jadi bagi saya, ini fasa yang saya gemar tau. Sebab saya boleh, orang kata, bergiat dengan aktif. Ya, libatkan ramai kawan-kawan. Dia memang banyaklah kawan-kawan masa itu kan. Muda pula masa itu. Jadi memang bagi saya ini fasa bergiat teater tu memang fasa yang sangat berhasil lah bagi saya kan. Sangat berhasil bagi saya. Dan yang terlibat sama di keliling saya pun nampaknya macam puas hati. Lagi satu, saya rasa sangat bagus sebab banyak memberi kesedaran. Sebab persembahan teater ni sebenarnya bukan hanya kerja tau. Tapi berfikir, bertolak ansur, berkreatif. Ya? Dan mesti ada viewpoint, sanggup lihat viewpoint orang. Kalau rasa tak bagus, tukar, kena berani dan tegas dari segi itu. Jadi dia bila berulang-ulang tu inovasi baru, saya tengok setiap kali saya buat lipo, tak pernah sama. Ada aja yang inovasi baru. Ya? Pernah masa buat latihan untuk 50 tahun lipo. Masa tu TNC HEP, saya tak tahu tau, dia duduk di belakang memerhatikan saya, mengendalikan kan. Curtain call. Sampai kepada sekuen curtain call. Saya marah dia orang. Curtain call macam apa, saya kata. Kan? Rupanya dia tengok saya kat belakang. Tapi tak apa. Sebab tu bila dia orang buat lain, bagus bagus. Dan memang saya macam itu. Ya. Thank you. Masuk gambar tu. Bismillah. Itulah, memang seronok. Dalam pementasan teater, apakah fasa yang paling Prof gemari? Dah cakap lah tu tadi. Ya, yang tu yang saya cerita tu sebenarnya saya dah melalut. Boleh? Can we move on to the next question, please? Okey, soalan kedua. Apakah genre drama kegemaran Prof? Satira, tragedi atau komedi? Maksud dari mana semua karya yang Prof hasilkan, yang mana merupakan hasil karya terbaik bagi Prof dan kenapa? Soalan cepu mas yang tak boleh jawab dia orang mas. Tapi ya, sebut pasal genre ni, genre drama memang semua orang kata ada satira, ada tragedi, ada komedi. Sebenarnya itu adalah yang tradisi. Banyak genre dalam drama, tapi yang tidak orang kata apa, yang tak begitu ketara lah, ya, tak begitu front runner. Tapi saya sebagai pengkaji, sebagai pengamal, pengkaji yang mengajar, menyelidik,
sebagai pengamal yang suka buat-buat cerita tu, suka main-main teater, saya perlu suka semua genre. Saya tak boleh pilih salah satu. Ya? Kerana setiap genre tu sebenarnya akan membentuk. Ada sesuatu yang membentuknya. Tapi bila orang baca karya tu, orang tak tahu. Selalunya terbentuk at the end atau terbentuk di awal. Lepas tu cerita tu macam teater biasalah. Tapi bagi saya ada sesuatu yang istimewa dalam persembahan seperti Bangsawan yang juga sekarang ini digemari oleh national, international level teater, bangunan-bangunan teater dan apa kegiatan-kegiatan teater di peringkat antarabangsa, iaitu dalam apa genre pun drama itu, teater itu harus ada elemen hiburan yang diintisarikan melaluinya yang menggunakan apa? Tarian, nyanyian, muzik, dialog dan aksi, pentas dan set. Ya? Itu semua. Iaitu semua ilmu yang perlu diketahui oleh seorang pelajar serius tentang teater ada dalam semua corak persembahan teater. Tak kira apa genre. Jadi saya tak kisah. Yang penting ada nyanyian, ada tarian, ada muzik, ya? Ada dialog, ada aksi. Itu. Dan semua itu perlu berlatih. Sangat penting. Pernah nak buat lipo, saya nak syair. Jika student tu tak tahu syair yang berlakon, saya sanggup cari student lain yang tak buat teater, yang bukan Jabatan Kesenian, yang bukan orang Pusat Kebudayaan. Memang ada. UM tu banyak kaya. Kaya dengan people yang kreatif, yang apa taknya yang jadi doktor, student doktor tu kan? Yang pandai main violin tu. Siapa? Kalau bukannya Pusat Kebudayaan, bukan Jabatan Kesenian Melayu, tapi orang medical. Eh? Pandai main piano, violin. Eh? Jadi melalui kawan-kawan, saya suruh cari. Dapat seorang budak perempuan daripada fakulti sains kot. Ke fakulti mana? Pandai bersyair, terus saya ambil dia. Jadi isunya, mestilah kalau mampu, pelakon itu. Kalau berlatih, selagi mampu. Kalau tak boleh, saya cari orang lain. Dan memang itu paksa dibuat, dilakukan. Saya pernah ambil anak pelakon yang pandai nyanyi itu. Pernah ambil anak dia berlakon, tapi lepas tu saya tak mahu. Dia tak serius, walaupun dia pandai berlakon, jarang datang latihan. Jadi saya tak nak, tradisi itu terserap ke pelajar. Kalau kata latihan, mesti datang. Saya buang dia, tapi saya bayar. Saya tanya BC, I have to pay him, but we pay him inilah minimum lah kan. Saya bayar, tapi saya tak ambil dia berlakon. Tapi dia bagus, dia datang persembahan, dia tengok. Alhamdulillah. Itu. Jadi tadi you tanya soalan Cipu Mas, karya saya yang terbaik. Allah, itu bukan saya yang menentukan, kan? Who am I to say, oh, this karya is the best? No. Itu apa? Yang penting saya hasilkan karya, saya menggunakan usaha, tenaga, beri kepuasan kepada saya, kepada yang terlibat, ya? Dan ada pengkayaan at the end of it. Tapi when you ask me apa yang saya suka, karya apa yang saya paling suka, of course lah Puteri Lipo. Itu maiden karya saya. Ya? Karya saya yang pertama, yang paling saya sanggup panjat Bukit Cina di Melaka tu, duduk dekat jerat Cina yang kubur-kubur lama tu, saya duduk situ nak menghayati Lipo. Berani saya, suami saya ada mesyuarat. Dia kata, nak ikut. Kata, kenapa? You letak saya dekat Bukit Cina tu. Nanti saya panjatlah sendiri. Saya boleh duduk situ. Lepas dia mesyuarat, dia kata, are you ready? Ambil saya. Begitulah saya. Masa buat Tengku Kudin pun,
drama Tengku Kudin. Saya pergi Penang tu, cari rumah tua yang berhantu tu. Dia orang kata ni rumah Tengku Kudin dulu. Tapi tu cerita lain lah kan. Ha, itu kalau itu tak payah cerita panjang-panjang lah. Tapi maksud saya, yang paling saya suka ialah Puteri Lipo. Kenapa tau? Satu, dia karya saya yang pertama. Kedua, setiap kali saya usahakan pementasannya, setiap kali saya boleh tukar, ubah, ada inovasi. Sebab apa tau? Sebab kena faham. What is theater? It's not just main-main. It's not just suka-suka buat. You have to know what you are doing. Why you are doing it. Iaitu ilmu tu kena kuat. Alhamdulillah ilmu tu saya dapat kutip sementara saya mengajar. Bila mengajar, saya kena belajar lah. Ya, itu. Jadi, dan satu lagi saya suka sebab Lipo tu kisah satu perempuan yang darjatnya tinggi. Macam saya sendiri kan. Saya pada masa tu, I can say that I was quite high lah kan, riding high lah kan. Ikut kadar-kadar saya kan. Lipo pun seorang yang sangat tinggi. Isteri Sultan. Tapi, banyak kemungkinannya kan dalam hidup ni. Banyak. Nah, itulah. Jadi saya suka tu. Sebab dia perempuan yang boleh in the end write her unhappiness and become happy. Ha? Itulah. Akhirnya. Okay. Bagaimana Prof mendapat ilham dan inspirasi dalam menghasilkan karya-karya ini, Prof? Sebenarnya saya suka tokoh sejarah. Iaitu kerja saya senang. Tokoh sejarah, satu kerja senang. Ada write up tentang dia. Saya memang suka buat research. Ha? Jadi saya tak akan main cerita, aku nak buat cerita Lipo. Main buat aja. Tak boleh. Nak buat cerita Tengku Kudin, main buat aja. No. Nak buat cerita tentang apa tu Tok Kenali, main buat aja. No. Kena baca. Siapa dia orang ni? Kenapa jadi macam ni? Jadi saya memang suka. Kemudian yang dia orang pun dah dikenali. Dah terkenal kan? Jadi mudah kerja saya. Asalkan saya buat research dan kemudian saya beranganlah sikit tentang mereka tu. What if? Dalam teater ada soalan cepu mas. What if? Saya selalu ajukan dekat student. What if? Kalau dia berlakon macam tu, what if karakter tu lain sikit? Macam tu. Jadi kerana apa? Kerana saya melihat sebenarnya in the end kan, sudut-sudut manusia ni sama ada lelaki atau wanita akan menghadapi dan mengisi kehidupan mereka dengan cara-cara yang tertentu. Ada yang terjerumus sebab mungkin tak kuat semangat kan. Jadi ada yang kuat semangat dapat rise against all odds. Ya. Ini semua macam menjadi ilham dan inspirasi bagi saya. Itulah. Saya suka tengok gelagat manusia. Apakah pendapat Prof tentang kualiti teater di Malaysia? Apakah aspek yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan kualitinya pada pandangan Prof lah? Ya, terima kasih. Sebab memang kualiti ni pun bukan suatu nilai yang muktamad kan. Tak boleh dianggap kualiti ketika itu tapi kemudian didapati kualiti, berkualiti kan. William Shakespeare was never appreciated masa dia hidup. Tapi bila dia mati, semua puji dia. Ha? Jadi itulah. Bagi saya, kualiti sangat berkonsepkan kemajuan. Sebab mungkin pada masa itu dianggap sebagai tak maju. Tapi kemudian dianggap maju. Tengok bagaimana perspektif orang kan. Di Perancis pun, masa pelukis itu buat apa yang apa dia buat tarian-tarian yang avant-garde yang pelik-pelik tu kan. Semua orang masa tu di France masih konservatif, marah-marah dia. Apa ni? Tapi kemudian bila France dah melampaui batas dalam banyak hal, yang itu menjadi fashionable. Jadi sebenarnya terserah kepada apa yang fashionable pada satu masa itu. Iaitu boleh berubah. Selera pun boleh berubah. Jadi yang lapuk boleh digemari. Tapi konsep maju sebenarnya apa yang berkaitan dengan memilih sama ada nak mundur atau sebaliknya itu pun adalah sangat relatif, sangat peribadi sebenarnya. Kalau umpamanya sekarang
Yalah, kita kena fikir dan jawab sendiri sebenarnya. Saya pun tak berani nak mendalami sangat. Semua bagi saya, kualiti itu bukan nilai yang utama. Ya? Tapi paling penting ialah penerimaan khalayak. Ya? Sama ada kegiatan itu disambut atau tidak. Sama ada ditolak atau tidak pada sesuatu masa. Ya? Pada sesuatu masa. Dan sebenarnya di situ juga tersirat isu keilmuan. Ya? Keilmuan terhadap bentuk itu. Kalau orang semua berilmu, dia mahu yang syarat. Ya? Kalau semuanya tak tahu, tak peduli, dia tak akan, kelangsungan atau kemertabatan itu akan hilang. Akan, iaitu apa juga yang membulatkan atau mendinamikkan hasil seni teater itu sebenarnya banyak bersokongkan kegiatan, iaitu orang yang menggiatkannya, yang meneruskannya. Banyak juga bersangkut kepada siapa yang menerimanya. Ya. Jadi kalau sekarang ni kita banyak muzik kan. Sebab anak muda suka muzik. Okey Prof. Okey, gigihan Prof menghasilkan glosari kesenian Melayu, seni visual dan seni persembahan terselah apabila glosari tersebut berjaya diterbitkan pada tahun 2008 oleh APM. Boleh Prof kongsikan pengalaman Prof dalam menghasilkan glosari tersebut? Ya, sangat boleh. Bahkan belum cukup lagi tu yang saya sudah hasilkan. Bagi saya, buku glosari itu matlamat bila saya jadi profesor. Dan matlamat sebelumnya, tapi masa sebelumnya tu saya leka sikit. Ya? Leka sikit dan tak nampak masa depan untuk glosari itu. Kemudian bila saya jadi profesor, saya sangat merasakan keperluan dalam pengajaran dan pembelajaran yang bersumberkan istilah yang digunakan oleh orang Melayu dan istilah-istilah tradisi yang sudah diabaikan atau dilupakan. Ya? Jadi, bila nak memperkatakan tentang seni, orang cakap bahasa Inggeris. Melayu campur Inggeris. Di mana istilah Melayunya? Ada. Ya. Jadi saya dalam banyak kekangan dan hambatan yang saya hadapi nak menghasilkannya tu, saya teruskan juga. Saya mula dengan kecil-kecil. Memang sejak jadi lecturer, saya dah proses mengumpul istilah. Saya suka card system kan. Lepas tu bila ada komputer, lainlah sistem yang saya gunakan kan. Jadi saya memang banyak mengumpul sebagai input dulu. Ya? Kemudian bila rasa dah cukup, saya nak output lah. Ya? Jadi saya kumpul istilah itu supaya tak dilupakan. Ya? Kemudian hasil mengajar, saya dapat jernihkan istilah itu dan bagaimana harus ditangani, makna-makna di sebaliknya. Dan kemudian betul-betul saya terpanggil nak buat glosari bila suami saya sakit. Dia jadi OKU, saya tak boleh dah aktif teater. Tapi saya boleh teruskan keilmuannya. Dan saya nampak glosari itu adalah usaha yang sambil saya teman-teman suami itu, saya buatlah juga. Itulah hasilnya. Saya buat reference berkaitan tentang seni persembahan dan seni keseluruhannya. Bahkan sejujurnya, saya merasakan belum puas menghasilkan glosari itu. Sebab saya sedar bahawa ilmu kesenian pun sekarang sedang berkembang. Saya buat tu 2008, sekarang 2019. Dah hampir lebih 10 tahun. Dah banyak yang boleh dilupakan, dah dilupakan pun banyak yang terbentuk baru. Istilah-istilah. Dan memang saya sebenarnya, makanya saya terpanggil untuk mencadangkan kepada Pusat Peringatan Zabar UM supaya meneraji projek inilah. Ya? Memang saya ada buat proposal untuk itu. Ya? Okay. Okay, apakah nasihat Prof terhadap para pensyarah yang menceburi bidang teater ini sebagai pengkhususan akademik? Ya, tak cukup dengan hanya dapat sarjana, dapat PhD. Kena cipta nama dalam sesuatu bentuk teater. Saya berani kata, bila orang sebut saya atau sebut bangsawan, ingat Rahmah Bujang.
Sebut bangsawan ingat Rawa Bujang. Kalau orang yang mengkaji lah. Jadi sekarang ni, Effendi dah mencipta nama juga. Antara orang yang pensyarah muda yang saya rasa dah mencipta nama. Sebut Effendi, randai. Tapi mencipta nama bagus. Tapi jangan satu saja. Sebab ilmu pengurusan, mendalami bentuk-bentuk berkaitan dengan teater itu juga bagaimana mempraktikkan persembahan itu kepada sesuatu bentuk yang nyata, itu juga harus seseorang pensyarah itu apa laluilah. Ya. Sebab saya sebenarnya sarjana ke PhD tak ada buat bangsawan pun. Tapi saya buat dalam kegiatan. Tapi kemudian saya gunakan ilmu dan input lagi ilmu hingga bangsawan saya tu makin lama makin elok, makin lama makin elok. Bukan macam dulu-dulu punya bangsawan kan. Main buat ikut lantak engkau. Sampai pelakon lupa pun raja dari beta jadi saya, jadi aku. Wah, saya kata Masya Allah rosak. Saya kata tak jagalah, tak jaga. Tapi apa yang penting? Selok-belok. Selok-belok tentang sesuatu bentuk teater itu yang kita amalkan itu, ini untuk lecturer, ya. Mestilah hingga membawa pada bukan saja mengesankan detail-detail tradisi persembahan itu, ya, tapi juga sebagai cabaran untuk diri pensyarah untuk menginovasikan bentuk itu. Saya nampak kalau lepas saya nampak Effendi. Dia memang suka inovasi bentuk yang dia pegang itu. Jadi menariklah. Betulan dia juga buat PhD dengan saya. Buat wasilian saya. Okey, kemudian mesti juga tak boleh pegang satu aja. Pensyarah itu mesti berani berusaha mencuba bentuk-bentuk lain. Walaupun sekadar program dalam kelas atau kegiatan siswa. Saya sendiri banyak ya buat monodrama, drama pendek dengan pelajar. Sebab dalam memilih bahan untuk pengajaran atau praktik dalam pengajaran, pensyarah dia perlu tahu limit. Sebab kalau pelajar kecil, takkan nak buat bangsawan. Buatlah monodrama kan. Ha, macam tu maksud saya. Jadi, akhirnya, sama ada penggiat atau pensyarah, sebenarnya tak boleh, apa pun, kita tak boleh taksub kan. Kita tak boleh taksub dengan sesuatu. Kalau taksub sangat tu, dia jadi macam hilang arah, hilang apa perspektif kemanusiaan itu. Okey, wujudkah hasil karya teater tempatan sebagaimana karya yang masyur seperti William Shakespeare dan Sir Bernard Shaw di Malaysia lah, pada pandangan Prof lah. Yeah, yeah. Actually, konsep masyhur seseorang karyawan itu ada beberapa kemungkinan sebenarnya, dan semuanya ada kaitan dengan kenapa tokoh seperti William Shakespeare, Sir Bernard Shaw terkenal. Ya. Pertama, saya bahkan catatkan bahawa pertama dia membawa idea baru, garapan baru pada zamannya. Itu something new idea, new garapan ya, yang barulah diolah secara baru. Kemudian bukan sekadar dia buat persembahan, dia disokong, persembahannya dapat sambutan. Itu sangat penting, baru dia boleh jadi masyhur. Kalau tidak orang kata syok-syok sendiri. Kedua, bila nak buat karya mesti mantap kajian tentangnya. Dan bila ada disambut, mesti mantap kritikan berkenaannya. Kita hanya ada, saya berani kata, pengkritik teater hanya ada Christian Jit. Lepas Christian Jit meninggal, habis. Tak ada dah pengkritik teater yang betul-betul rajin seperti Christian Jit. Dia bukan soal tahu sangat tau, tapi dia rajin. Kita tak ada. Jadi itu pun, bila ada, kosong macam tu, tak ada kritikan, tak ada sokongan lah. Ya? Itu kedua. Kemudian, luas tak? Tersebar karya dia. Kalau setakat di Malaysia, mana boleh luas? William Shakespeare, Amerika, Jepun, Malaysia, India,
China, Japan. Dah sebut dia Japan. Semua buat William Shakespeare. Dalam kelas. Ada orang buat Osman Awang di luar. Sorry. Itu pun. Iaitu tak luas. Sebaran karya tu mestilah luas. Jadi sebenarnya bila British menjajah negara-negara di Asia ini, dia pandai ya. Sebab dia pun ada sastrawan yang kuat-kuat kan. Kita tak ada menjajah, jadi tak ada lah. Dia bawa, dia bawa karya-karya tu di sekolah. The beginning of ilmu, dia bawa. Jadi siapa yang terdedah pada situ, sukalah. Itu sebaran. Kemudian pelestarian. Kalau kita di Malaysia, kita patut sebut tradisi. Apa yang berlaku tradisi, secara tradisi. Sebenarnya kalau nak dalam teater moden, kita tak boleh menang dah dengan orang-orang di barat tu. Ya? Kenapa? Saya pergi Jepun, saya kagum tengok bagaimana dia membina satu teater tradisi, dua teater tradisi sampai jadi sesuatu yang membanggakan. Bukan saja rakyat, tapi juga nasional, tapi juga antarabangsa. Bagaimana dia buat kabuki dan no itu begitu mantap, begitu indah, begitu high class, begitu segala-galanya, sehingga kan tradisi itu dah jadi baru. It's tradisi tapi new tradition. You bina tradisi daripada tradisi, bring on into a new tradition. Kalau di barat dia suka ambil yang modern aja, ya, yang modern. Jadi itu berlaku, ya, itu berlaku di iaitu bagaimana ada tak kita melestarikan itu. Umpamanya tak usahlah pergi jauh, Indonesia. Ya? Sekarang ini saya tengok Indonesia sedang berusaha untuk menjadikan Ramayana Ballet tu sebagai landmark untuk seni teater di sana. Dia siap buat panggung tu dekat apa? Perambanan, ya, dekat temple tu. Jadi kawasan temple tu dia buat pentas yang jadi national level teater dan dibuat Ramayana Ballet di situ. Masa mula-mula buat banyak yang kekuk. Sebab saya sendiri menyaksikan persembahan yang awal yang dibuat dalam teater Gah itu, buat Ramayana Ballet dulunya buat dekat depan temple je, kosong-kosong kan. Jadi tak adalah lighting, teknologi tak ada kan, blocking tak ada. Bila buat atas pentas, kelang kabut, kesian saya mula-mula tu. Lampu pasang sana, dia tak ikut cue tau. Dia tengah menari-nari di sini, dia tengok lampu pasang sana, dia kejar-kejar pula menari ke sana. Macam mana cerita tu? Mengejar teknologi. Macam kita sikit masa dulu, penyanyi kejar mic. Dan buat televisyen kan? Tengok penyanyi sekejap sini, tiba-tiba dia balik ke sana. Dia pergi sana. Itu kejar teknologi lah. Sebab apa tau? Tak terlatih. Jadi bagi saya, tradisi sama ada nak dimodernkan atau dibawa secara inovatif, sangat perlu latihan. Tapi kalau pergi Ramayana Ballet sekarang, kagum. Kagum. Dia orang dah terlatih. Ya? Saya tengok Melaka sekarang sedang mengusahakan satu apa, pusat seni, ya, aktiviti. Apa yang bangunan yang macam pelik dekat Melaka tu? Apa? Siapa orang Melaka kat sini? Tak ada, ya? Saya pun tak ingat sebab saya kata, oh bagusnya. Dia orang dah mula main-main bangsawan kat situ, di Melaka. Dan siapa tahu studentnya? Daripada Aswara, daripada UITM, juga daripada UM. Alhamdulillah. Ya? Jadi seperti Indonesia, kita boleh melestarikan, tapi yang tradisi. Ya? Kita boleh lestarikan wayang kulit, Mak Yong, bangsawan. Ada tak pentas yang boleh kata taraf antarabangsa? Tak ada. Tak ada. Berarti kita masih kurang. Kita masih kurang dari segi itu. Sebab bila ada, barulah dia jadi perbualan. Barulah jadi unsur pemasyhuran. Di Jepun, teater kabuki dengan drama no tu saya dah sebut tadi, ya. Pelestarian berlaku dengan sangat cemerlang. Kemudian lagi satu perkara, bahasa yang kita gunakan.
pengantar bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris, siapa menang? Jawabkan saya. Kalau international. Of course. Sorry. Jadi dalam pelestarian pun, kita kena olah satu cara lain. Tapi itu mungkin soalan kedua lah. Soalan seterusnya. Okey, Prof. Bagaimana teater Melayu boleh dikembangkan di peringkat antarabangsa? Ya, exactly. Ya. Itulah tadi. Ya? Antara BM dengan BI. So, apa kunci kita? Alih bahasa. Terjemahan. Ya? Sekarang ni hanya tugas DBP. Kesian DBP. Pun dah dikecutkan pun tugas tu. Ya? Jadi, yang saya tengok DBP pun sikit masa dulu, dia lebih gairah alih bahasa drama, novel, puisi daripada bangsa lain ke sini. Bawa ke bahasa Melayu. Saya koleksi cukup banyak, saya simpan tu. Sebab saya suka baca tentang negara lain kan. Kenapa tak usahakan yang sama untuk yang BM ke BI atau ke bahasa Jepun? Ada. Sekarang ni ada. Tapi tak, belum cukup. Ha, belum cukup. Kerana selain daripada alih bahasa, perlu juga isu kedua. Bila dah alih bahasa, bawa keliling merata dunia. Ya? Bawa keliling merata dunia. Jadi, tapi kita semua tahu kos tu tinggi. Kabuki dengan No datang ke Malaysia ni berapa kali? Banyak kali. Dia biaya tau. Dibiayai oleh kerajaan Jepun. Ya? Tapi kita mampu ke? Sebenarnya boleh. Ya? Walaupun bukan sebagai persembahan satu-satunya, tapi boleh diselitkan dari program antarabangsa. Seperti kita ada festival buku sekarang ni kan, pesta buku. Kita ada festival perniagaan, trade festival. Itu semua Malaysia turut serta. Apa salahnya kalau pesta buku selitkan? Kan? Pernah dicuba. Tapi cuba macam apa? Sikit-sikit tak berterusan. Ha, itu juga. Alih bahasa, bawa keliling ke merata dunia. Okey, Prof. Apakah formula yang untuk menghasilkan pementasan yang baik? Pendekatan tersendiri, Prof. Macam mana? Ya, paling utama sebagai seorang pengkaji, sebagai seorang penggiat, saya apapun jaga ciri-ciri pentingnya. Jaga ciri-ciri pentingnya. Maksud saya, jangan ubah rupa. Jangan rosakkan rupa. Biar yang penting, biar rupa tu lebih cantik. Ha, itu. Ini kuncinya. Iaitu kalau kita nak menangani yang tradisi, kukuhkan tradisi itu sebelum kita perkenalkan inovasi untuk mencantikkannya. Tapi bukan merosak rupa. Ya? Umpamanya, apa kita lah kan pakai tudung. Allahu Akbar, macam-macam gaya tudung sekarang ini. Tapi apa? Itu tetap kawal kesopanan ketimuran, tapi kalau nak sebut pasal gaya, masya-Allah, kagum. Itu yang kena buat glossary baru tu. Macam-macam fashion tudung, macam-macam fashion baju. Yang sedang berkembang. Itu bagus. Ya? Iaitu formulanya, jangan ubah rupa. Tapi enhance. Ya? Perbaiki, bagi cantik lagi. Ya? Jadi, asas yang paling asas itu harus dipelihara. Dan itu hanya pengkaji yang mendalam yang akan tahu. Ya? Yang akan tahu which one. Sebab itu juga kadang-kadang kalau grup-grup teater tu saya pergi tengok, malasnya saya nak tengok sampai habis. Macam mentah, masak tak masak. Kalau orang perempuan kan, dia guna contoh. Contoh apa, dapur lah. Kadang kita tengok, Allah kesiannya aku budak ni, apa dia nak buat ni. Ha? Jadi nak bergerak kena ada ilmu. Iaitu apapun, kena kukuh akar, maka kukuhlah pokoknya kan. Itulah konsep itu. Okey, Prof. Pada tahun 2015, Prof menghasilkan sebuah buku bertajuk Panglima Hitam.
kumpulan drama. Boleh Prof kongsikan sedikit tentang penulisan tersebut? Apakah yang mendorong Prof untuk menghasilkannya? Sebenarnya sebab saya dah tak hasil karya-karya lain. Okey, sebab pun Panglima Hitam itu bukan semua tau. Tak semua karya saya ada dalam itu. Sebab hanya hasil karya yang yang saya rasa elok masuk dalam itu. Ya? Itu selain daripada saya menyokong Dewan Bahasa yang yang menerbitkan karya-karya saya dalam satu antologi, tapi saya tak mau main borong aja semua karya masuk. Ya? Jadi dalam koleksi itu termasuklah karya yang paling akhir, karya drama saya iaitu Permata Hitam tentang tokoh Tengku Kudin sebenarnya. Bukan Tengku Kudin yang ada lecturer dekat UM. Kudin tu bukan, tapi tokoh sejarawan. Ya? Dan kebetulan juga saya memang suka meminjam dari tokoh sejarah. Jadi memang dalam antologi itu saya sangat selektif lah, sangat selektif. Hanya ada apa Puteri Lipo memanglah situ anak emas saya kan. Ada cerita tentang Tengku Kudin, kemudian ada karya-karya bangsawan yang dalam itu. Ya. Jadi apa yang saya lakukan dalam Panglima Hitam itu sebenarnya keinginan saya ialah mahu menampilkan karya drama berjona bangsawan yang yang telah saya usahakan. Ya. Tapi bila menariknya bila Effendi buat Tengku Kudin, dia tak buat bangsawan tau. Ha, dia buat teater lain. Dan saya memang kagum. Saya pergi dia, oh saya pujilah. Best dia kata. Ha? Jadi terserah kepada orang itu. Siapa yang menangani kreativiti itu sebenarnya dia lebih suka ke situ, biar dia buat situ. Kita tak boleh kata, eh kenapa kau tak buat macam aku suruh? Kan? Tak boleh. Ya, kita harus hormati orang itu, dan kalau betul-betul karya itu bagus, walaupun karya saya, karya awal kita tu dibuat dengan untuk tujuan bangsawan, kalau dibuat tu dengan cara drama atau satu genre lain, kalau bagus apa apa salahnya? Bahkan lebih menyemarakkan lagi kan? Jadi itulah. Kalau dilihat dari segi dorongan, dorongan saya buat Panglima Hitam sebenarnya saya anggap tu macam swan song kot. Swan song ni ialah mungkin saya lepas ni tak berkreatif lagi kot menulis drama. Mungkin. Wallahu aklam. Itulah. Kalau saya masih sanggup menulis, tak tahulah. Ya? Tapi sekarang ni dah lain sikit hala tujunya. Tumpuan hidupnya. Prof, saya ada satu soalan tambahan. Ah, boleh. Yang berkaitan. Wah, ini macam memeranjatkan. Berkaitan perpustakaan Akademi Pengajian Melayu. Ya, ya. Bagaimana keterlibatan Prof dengan Perpustakaan Pengajian Melayu semasa menjadi pelajar dan berkhidmat di Jabatan Pengajian Melayu? Masa student, pelibatan saya sebagai pelajar je lah. Pergi masuk tengok macam mana. Ya. Tapi saya secara jujur lah. Ya, saya kurang terlibat secara berfikir tentangnya. Ya. Jadi mungkin grup lain yang dalam geng kami tu ada grup lain. Sebab saya sibuk dengan nak buat Jabatan Kesenian Melayu kan. Tapi memang bila apa dipanggil tu jabatan koleksi pengajian Melayu tu masa mula-mula daif, sangat daif. Saya masuk situ, ya Allah apa ha yang ada latihan ilmiah, tesis sarjana, tesis PhD, mana buku-bukunya? Tapi alhamdulillah semua pensyarah nak bersara, zap zap hantar. Sebab apa? Saya sendiri sebenarnya kedekut juga tau dengan buku. Tapi bila saya tengok apa yang berlaku pada koleksi buku suami saya, koleksi buku-buku suami saya, saya kata, ya Allah, siapa yang baca ni? Ha? Ada penuh tu dekat Bakar Grove tu. Penuh. Sampai dah berlapuk. Siapa baca? Hantu. Ha. Sebab itu, saya terpaksa sangat selektif.
bila saya nak pilih buku untuk saya sendiri, kalau boleh semuanya saya nak bawa ke sini. Tapi saya terpaksa fikir, itulah dari segi itu kan, saya nak supaya orang lain dapat manfaat. Dan siapa lagi kalau tak APM kan? Kalau ada pun di library tak apalah, atau koleksi Zakbar pun tak apalah. Yang penting kepustakaan. Bukan masuk ceruk bilik, masuk ceruk dangau, masuk ceruk dewan, forget about it. No, saya tak mau. Tapi sekarang ni dah ada usaha baru kan, nak melestarikan karya atau buku melalui apa format, apa mode, what do you call it, teknologi. Tapi itu pun susah. Kalau student dia nak masuk cari buku juga, orang yang nak tengok teknologi ni, orang yang kalau yang serius, dia takkan jumpa dan koleksi itu sebagaimana ada di perpustakaan. Kalau student baru, dia suka tengok internet sebab as a starter harus ada. Dan memang sekarang sebab itu saya bila sebut glossary kesenian Melayu tu, masya-Allah saya rasa macam di sinilah di mana saya patut menggerakkan diri saya semula untuk meneruskan kajian itu. Sebab usaha saya tu sendiri, apalah daya saya kan. Saya buat sendiri-sendiri. Tapi beberapa tahun punya usaha tu kan. Dalam masa yang singkat, kalau boleh dikembangkan secara proper kajian, kajian dokumentasian yang betul-betul terancang dan tersusun supaya yang dah dilupakan tu fresher balik, disegarkan kembali. Yang baru itu diperkenalkan. Itulah. Jadi apa pun perpustakaan itu adalah intipati ilmu dan keilmuan. Bukan saya nak jack you all. No. Ya, tapi bagi ada tahap-tahap kan. Sekarang ni kalau mula-mula nak tahu sesuatu, internet ada semua. Tapi kalau nak mendalami, tak ada. Kena pergi juga physically ke perpustakaan. Jadi kalau saya tak hantar buku saya ke perpustakaan, I'm being selfish. Berdosa tau. Loket, kedekut. Kan? Itulah. Akhirnya, saya sebenarnya kalau boleh nak hantar juga buku suami saya tu. Tapi saya kena minta izin dengan anak. Sebab itu dah bahagian dia. Saya tak mau nanti like take over kan. Kudeta pula. Wallahu a'lam bisawab. Ada lagi tak soalan? Ada dah kan? Okey, Prof, terima kasih banyak di atas masa dari pagi sampai petang. Tak ada hal. Nah. Baru pukul 5. Untuk merealisasikan wawancara bersama Profesor Emeritus Datin Rahmah Bujang.